Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubalah. Amma abad. Khatifillah azzakumullah. Perkenalkan, saya Irfan Helmi, salah satu pengajar di Ma'had Ibnu Hajar Al-Islami. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan tentang ibadah umrah itu memiliki keutamaan yang akan menjadi istimewa apabila dilakukan pada saat atau waktu yang ada nas menyatakan keutamaannya, yaitu ibadah umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu senilai dengan pahala haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, inna umrata fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan ibadah haji bersama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengajak kaum muslimin semuanya untuk yuk sama-sama kita melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, yaitu sambil beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan di Tanah Haram bersama Pratama Travel yang insyaallah akan menyelenggarakan memberangkatkan jamaah umrah pada tanggal 10 sampai 24 April 2023. Kami ulang, tanggal 10 sampai 24 April 2023. Insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.